Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya. Semoga berkah dan bermanfaat buat kita semuanya di tahun tikus logam ini. Selamat datang di wajah baru Lapangan Krishna, Bumi Indraprasta, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan saat ini saya menikmati pemandangan ini pertama kali di sini, tepatnya di Lapangan Krishna, Bumi Indraprasta, Bogor, Jawa Barat, yang baru saja selesai pasca direnovasi ataupun direvitalisasi. Dan sekarang warga Bogor dan sekitarnya bisa merasakan sendiri betapa indahnya suasana di pagi hari di Lapangan Krishna, Bogor, Jawa Barat. Dan di sini saya bisa berdiri di sini dan berolahraga di tempat ini. Letaknya tak jauh dari sini. Saya sedang berada di lintasan atletik lapangan Krishna, Bumi Indraprasta, Bogor, Jawa Barat. Mohon maaf ya, saya lagi istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, saya mau terima tantangan lari jalan sehat gerak jalan pagi satu putaran saja biar lebih semangat hoki lagi. Dan sekarang waktunya untuk berolahraga dulu di lokasi baru ini, wajah baru, harapan baru, semangat baru di Lapangan Krishna, Bumi Indraprasta, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan seperti biasanya di hari libur, tiap hari kerja maupun tiap weekend, biasanya suka berolahraga di sini biar menambah semangat untuk Indonesia maju, Indonesia berlari, dan juga Bogor pun berlari. Dan saya ada satu lagi yang harus diwajibkan. Semoga saya bisa bersenang-senang di pagi hari dan bisa berolahraga di lintasan aspal atletik Lapangan Krishna, Bumi Indraprasta, Bogor, Jawa Barat ini. Semoga saya bisa berlari bersama warga Bumi Indraprasta, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, untuk bisa berlari bersama-sama. Karena saatnya untuk gadis pelari dan gadis maraton. Oke, baik saudara, sebelum menutup video ini, ada pantun yang bisa saya sampaikan. Gadis maraton dan gadis pelari bersatu untuk Indonesia maju. Sudah saatnya berlari mengejar mimpi. Kalau mau Indonesia jadi juara dunia dan melahirkan para atletik papan atas kelas dunia dari Indonesia, ayo silakan datang mampir berolahraga bareng bersama saya di Lapangan Krishna Raya, Bumi Indraprasta, Bogor, Jawa Barat. Karena setiap arah mata angin yang selalu membawa perubahan terbesar untuk Indonesia maju dan Indonesia berlari. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ternyata saya tidak akan pernah berhenti untuk berkarya di minggu ini. Dan minggu ini kami buka minggu tahun 2020 ini dengan mengunjungi Taman Lapangan Krishna, Bumi Indraprasta, Bogor, Jawa Barat dengan harus rutin aktif bekerja
dan juga rutin berolahraga. Jangan lupa mampir ya, tiap hari, hari libur, maupun tiap weekend. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hans Ebert, mau pamit dulu. Dan jangan lupa follow laman media sosial resmi Hans Ebert, baik di Facebook, Twitter, Instagram, maupun YouTube channel. Tinggal di subscribe, tekan bunyi loncengnya, serta like, share, dan komen ke teman-teman Anda sekarang. Saya Hans Ebert, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om. Salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Saya mau istirahat dulu. Bye bye.